Halo guys, balik lagi di vlognya Rizky. Dan ini adalah salah satu cafe yang kita kunjungi dari video kemarin, yaitu The Bridge Coffee and Eatery Tawangmangu guys. Jadi di sini sepertinya ada 3 lantai, ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Bagaimana kafenya? Mari kita langsung. Jadi ini adalah teras bawah atau lantai satunya. Kita naik ke lantai 2. Ini aku sama temen aku, temen lama, temen kuliah. Wow, ada kata-katanya, mengalir seperti air ya. Hidup itu mengalir seperti air aja, jalani aja. Ini lantai 2-nya. Masih bersih banget tempatnya, guys. Seperti ini. Di atas kosong, Mas. Banyak mejanya juga, ini mungkin bisa menampung 100 tamu mungkin ya. Kita intip dari balkon lantai 2. Wow, The Bridge. Mungkin namanya The Bridge karena lokasinya bertepatan di jembatan, salah satu jembatan yang berada di jalan tembus ya guys. Jadi ornamennya vintage-vintage gitu, kayak Bali. Nah, ini ada salah satu spot buat foto-foto. Ada ayunan gantung itu. Seperti inilah kondisi di lantai 2. Tuh guys, estetik pokoknya ini tuh. Instagramable banget lah pokoknya, orang-orang yang hunting foto, mau foto-foto. Nah, ini pun ornamen-ornamennya seperti ini. Di apa ya, Italia kuno atau apa ya. Nah, seperti ini juga ada cermin di tangganya. Dan ini kita berada di rooftopnya lantai 3. Jadi kita langsung disambut oleh waitersnya, dikasih buku menu. Nah, setelah kita dapat buku menu, kita bisa langsung nyari tempatnya yang masih kosong ya tentunya. Di sini ternyata udah rame, banyak pengunjung. Nah, kita ambil meja ini sambil kita lihat-lihat menunya guys. Jadi menunya ini apa namanya, jadi di sini menunya western ya guys, seperti ini. Nah, ini beberapa menu yang ada di The Bridge Coffee and Eatery. Jadi sembari kita menunggu pesanan yang kita pesan, kita bisa menikmati dinginnya Tawangmangu karena lihat di sana udah kabut. Seperti ini kabutnya udah mulai turun, dingin banget guys. Nah, jadi ini konsepnya tuh seperti Bali-Bali gitu ya guys, tropical gitu tapi dingin. Kalau di Bali kan kemungkinan cafe beach itu kan mungkin panas. Nah, kalau di sini tuh dingin ya guys, sejuk, dingin. Ya, suasana khas dari Tawangmangu. Ini salah satu pesanan kita. Aku pesan black tea yang hot karena ini memang apa namanya, hawanya dingin jadi butuh yang anget-anget. Di belakang kafe, sekitar kafe tersebut banyak perkebunan sayur dari warga lokal seperti ini. Ini ada kebun kol guys. Dan view-nya tuh wow, memang loh, seperti ini bisa kalian lihat. Ini juga spaghetti bolognese aku juga udah datang seperti ini. Ya, seperti spaghetti bolognese biasa, ini aku mau cobain dulu. Dan terasa, ternyata rasanya tuh lumayan juga, nggak buruk-buruk amat sih, enak sih. Ya, standar lah. Dan ini ada French fries-nya juga udah datang buat cemilan. Dan itu apa namanya, pesanannya temanku itu chicken Gordon Blue. Wah, sesuai banget sih dari fotonya, lihat. Kok kayaknya malah lebih enak punya dia. Weh, makan sambil tuangin.
Saos, wih, sambil ngelihat pemandangan yang kayak gini nih guys. Mantep banget kan guys. Jadi sambil makan, sambil cerita-cerita, ya kongko-kongko seperti layaknya di kafe, seperti ini menikmati keindahan alam Tawangmangu dengan kafe yang bernuansa Bali ini. Mungkin karena payung-payungnya ini dan aksen-aksen seperti interior dan ornamen-ornamen yang mendukung seperti suasana Bali seperti ini. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul sampai gak terasa waktu memang udah berjalan cepat sekali. Kita waktunya pulang dari ini, kita udah selesai, kita turun ke bawah untuk bayar bill kita. Kita langsung bayarnya tuh langsung ke kasir seperti ini. Kita kasirnya ada di lantai satu yang kita masuk tadi. Nah, jadi di sini kita bayar dulu dan kita lihat berapa habisnya kita nongkrong di The Bridge Coffee and Eatery Tawangmangu. Apakah mahal, apakah terjangkau? Ya, jadi ini bill-nya kita cuma habis 100 ribuan. Ya, seperti ini. Kalau di Jawa tuh tenang, guys. Masih harga tuh masih masuk akal gitu loh. Jadi kesimpulan untuk The Bridge Cafe Coffee and Eatery ini, yang pertama masih bersih, makanan enak, pelayanannya juga ramah, rekomendasi buat kalian yang mau kesini. Sekian dulu, kita mau pulang videonya. Untuk kita mau explore apa lagi, saksikan dan tunggu video kami berikutnya. Nah, seperti ini kita menuju pulang ke bawah ke arah Karanganyar. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, and share video aku biar aku tambah semangat bikin kontennya. Oke, gitu dulu aja. See you guys on the next video.